Halo sobat kreatif, ini saya mau sharing karakter kulit. Nah, ini hitam ini kebetulan ketemunya relatif lemas, sehingga ketika kena tekanan jadinya kurang rapi ya, kurang kokoh. Lalu kulit yang ini kokoh. Biasanya bagian dalam ini padat. Nah, seperti ini ya. Nah, padat. Kalau yang kulit tanpa tadi kurang kokoh, nah biasanya lebih lemas. Mungkin pas bagian ini yang terlalu lemas gitu, nggak beresiko untuknya nggak bisa ya kembali. Kalau yang kulit ini, nah ini dark brown, ini kulitnya kokoh padat, ini juga padat. Jika diginikan, nah ini lebih kenyal ya, lebih mudah bisa kembali. Smooth, bagus. Itu kadangkala ketahuan ketika produknya ini sudah setengah jadi ya, setengah jadi. Nah, pada saat bentuk lembaran kita nggak tahu, kadang nggak tahunya ketika sudah jadi. Oh, ini termasuk nanti jadi KW ini ya. Oke, itu aja sharing produk, desain produknya dalam hubungannya dengan karakter kulit. Ketika kita menginginkan bentuknya itu relatif elastis, kita harus milih, benar-benar milih kulitnya. Ini hitam, bisa. Nah, yang ini tadi, ini termasuk gagal. Produk gagal, ketahuannya di akhir. Nggak masalah, nanti ini dilepas, bisa dipakai lagi, dipasang ke komponen yang baru lagi. Oke guys, sampai di sini sharingnya. Salam kreatif, selalu optimis. Terima kasih.